Kamu sering beli sepatu, beli tas atau barang yang dikemas di dalam kardus, pasti kamu tak asing lagi dengan silika gel yang terbungkus dalam kertas kecil persegi panjang berwarna putih. Layaknya teh celup, biasanya pihak produsen menyertakan bungkusan gel warna-warni ini dalam kardus Anda sebagai bahan perawatan barang yang akan beli. Namun banyak orang yang tidak mengerti kegunaan bungkusan gel ini, dan justru menganggapnya remeh alih-alih menggunakannya untuk merawat barang yang kamu punya. Gak jarang mereka malah langsung membuangnya ke tempat sampah, padahal sebenarnya, selain merawat benda yang agan punya, silika gel punya berbagai manfaat loh. 1. Kondisi lembab pada lensa kamera sering bikin jepretan gak bagus lagi. Agar hal ini tak terjadi, antisipasi dengan silika gel mini. 2. Cara mudah agar album foto kenangan tetap terjaga sampai kamu tua adalah menyelipkan silika gel di dalamnya. 3. Merawat alat make up itu tidak perlu mahal kok. Gunakan saja silika gel sebagai antisipasi biar gak jamuran. 4. Bau dan bekas keringat pada sepatu dan peralatan olahraga seringkali bikin uring-uringan. Agar itu tak terulang, kamu bisa percayakan pada silika gel yang murah meriah. 5. Agar stok makanan anjing dan kucing kesayanganmu tetap lezat sampai kapan saja. Jangan lupa sisipi silika gel di kantongnya ya. 6. Kamu sering kesal karena handukmu bercak jamur saat disimpan. Tenang, gunakan saja silika gel sebagai penangkalnya. 7. Bunga pemberian dari orang tercinta jangan dibiarkan layu dan hancur gitu saja. Awetkanlah dengan silika gel yang mudah didapat. 8. Dengan menyelipkan silika gel yang harganya murah, koleksi buku tua nan lang kamu bisa terhindar dari kerusakan dan jamur. 9. Kamu tak perlu lagi khawatir alat-alat otomotif, listrik dan pertukangan menjadi cepat karatan. Sertakan saja silika gel dalam kotak penyimpanan. 10. Agar bibit tanaman atau biji-bijian yang kamu simpan tak berkecambah, selipkan saja silika gel di dalamnya.